kuning. Iya Bibi, ngomong-ngomong ada yang ngasih nih dono. Terus? Dia nanya sih siapa yang paling gelian gitu di hold. Cuman kayak gelian gak sih Bi? Gue. Dikulitikin geli gak sih? Enggak, gue gak penggeli. Lu penggeli gak? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung siapa yang megang kalau gue. Iya benar benar. Tergantung siapa yang pegang ya. Benar. Kalau kayak kayak beda gitu loh. Emang kalau orang yang kayak keluarga sendiri, teman sendiri kayaknya udah biasa aja gitu tangannya. Eh biasa. Emang ada mancing. Ya belum. Tapi gue kalau bagian tubuh yang paling paling gelian itu. Hah? Telinga. Hah? Telinga sama telinga. Jadi nyokap gue dulu sering makain gue anting-anting kan. Oh. Waktu kecil. Itu gue kayak wah gitu. Telinga. Iya. Telinga. Jarang-jarang, jarang-jarang ditauin telinga ini. Telinganya apa kayak bawah telinga pas anting telinganya, kena ini? Pokoknya telinganya mau dimanapun itu pokoknya kalau telinga. Bahkan lu belum megang telinga aja gue udah kayak stop it gitu. Jangan dicoba ya teman ya. Sebaiknya Bi, kita makan bareng Bi, ayo Bi. Iya lu. Gua mah yoja. Iya, ayo. Ayo. Kapan? Gua mau membuktikan teori telinga. Lu apa emangnya? Gimana ya? Enggak tahu sih. Harus benar-benar. Tergantung ya. Wah, ini enggak. Kayak gimana ya, kalau dikritik kan orang-orang kan cuma nggak cuma sekali doang gitu. Kayak kritik itu lama gitu nggak sih? Iya nggak sih, Wi? Tetap naik. Itu kalau udah di dalam sekali kena itu kayak lama-lama udah terbiasa gitu loh. Jadi kayak, oh yaudah. Tapi kalau gue tuh beda gitu. Nggak sih? Kalau gue nggak ketawa, gue bisa nahan kritikan. Tapi kalau gue ketawa, gue nggak bisa nahan kritikan. Jadi kayak harus nahan kritik gitu. Oh, udah terlanjur tawa gitu ya? Diketek beli nggak ya? Nggak. Apa diketek? Iya, diketek. Enggak sih, gue enggak kalau diketek. Kayaknya. Iya. Atau juga. Kayaknya belum coba, berarti patut dicoba sih kata gue. Maksud lo? Iya. Patut, patut dicoba. Iya, patut dicoba. Itu dari tadi enggak ada makan. Oh iya, Bi. Kalau telur, lo bisa makan yang setengah matang atau harus matang? Kalau gue harus matang. Ah, yes. Sama. Masa? Untung. Iya, emang iya, kita tuh cocok banget gitu loh, yuk. Cute. Excuse you, kita sangat-sangat jodoh, kyu. Iya, emang kita tuh cocok. Oh, berarti ini Pi. Aduh, aku harus nanya sesuatu yang penting banget Pi. Ini mungkin di antara bisa mempererat hubungan kita atau bisa memutus hubungan kita ini. Apaan? Kalau bubur diaduk apa nggak diaduk? Aduh, sial. Aku benci ini. Sial. Aduh, emang gimana? Diaduk lo? Enggak. Gue nggak diaduk ya. Sama dong. Memang jodoh. Emang gak jodoh siapa sih? Kena jodoh. Iya, kenapa sih kalian makan diaduk-aduk itu estetikanya hilang loh. Iya benar Pipi. Aneh banget. Iya weh, gak estetik loh. Makan bubur itu emang tidak perlu diaduk, temanku. Makan aja bubur. Tidak perlu. Makan aja satu-satu gitu maksudnya. Iya. Setuju. Usah, kalau campur. Setuju katanya banyak yang misalnya. Ya tapi kan rasanya nanti enggak nyatu asli isu tuh nyendoknya. Iya, lu kagak wah. Iya. Lu nyendok kayak gitu kan enggak bisa. Astaga, ya ampun. Are you sure, bro? Are you sure your skill? Iya. You are not skilled enough to makan bubur ayam without di aduk-aduk, bro. Tapi kayaknya tau enggak sih kayak rata-rata ya kalau orang yang bisa gambar buburnya enggak diaduk. Hah gitu kan? Soalnya mereka kayak estetik gitu tau gak sih? Oh iya sih. Walaupun mungkin sih rasanya sama, tapi liat aja gue udah gak nafsu coy. Iya li, serius, warnanya jadi coklat. Apa tau gak sih pi, apalagi kalau misalkan si kerupuknya ikut diaduk pi. Ew, wow, kan kerupuk itu kalau gue buat nyendok bubur ya. Iya kan buat nyendok kan? Iya terus kayak masih kerenyes gitu cuy. Iya coy, itu banget coy. Ih, siapa? Siapa itu? Yang ngaduk sama ininya sekalian itu siapa? Berdosa kamu ya. Bertobat kamu. Aduh, itu kan jadi melempem gitu kayak nyatu. Iya, iya. Udah kayak bukan entitas apa ya, kerupuknya tuh udah hilang. Dia jadi kayak seblak gitu dong. Betul. Bro, aduh.
Gimana sih? Enak lembek katanya orang aneh sumpah. Gua enggak terima lu bukan teman gue. Berarti, berarti kalau suka yang lembek itu berarti anda suka seblak kalau saya. Aku nggak suka seblak sih. Roti kan, pakai roti itu isinya es krim kan sebenarnya. Iya. It's love. Sih sebenarnya. Bang. Lah. Bang. Bentar, bentar lagi ngomong, gue lagi ngomong. Bang. Let me in. Let me in. Terus apa nih itu? Oh, oh my god, apalagi ya? Bubur aku, aduh bubur. Let me in. Katanya. Bentar lagi ngomong nih, aduh bentar, sabar aja. Lu tuh nggak diajak Leslie. Ya deh, lu tuh nggak diajak bentar ya. Oke, kamu selingkuh di dalam. Ya buka pintunya. Kagak. Kamu sama siapa yang di dalam? Gua lapor, gua bawa Pak RT lah. Ngomong doang, jauh. Gua viralin lu. Gua viralin lu. Demi Tuhan, bisnis doang. Apa viral ke gap istri bersama ini di bisnis doang be bang ini lo bagus di dalam ngapain bentuk bang bang bisa di skip coy aduh bang kamu ya sayangku buka pintu kamu nggak udah jam berapa nggak tahu coy buka buka pintu apa-apa tahu pula nenggu minum apaan pula aduh astaga guys sumpah sampai malam lu ngapain yap nggak tahu ini gue jadi ya itu panggil warga gue jadi permisi permisi what astaga dari jam berapa gue you gain the power of forest magic tuh gue dapet magic gue ah gimana astaga ngapain lu harus ngapain lu dapet magic gue. Habis ngapain kamu sama pacarnya? Ini demi kebersamaan dan kebaikan kita berdua. Ayo, ayo, ayo. Aku ya menunggu kamu sampai jam 10 malam. Perempuan macam apa? Tadi udah bisnis lu. Aku tuh melakukan ini untuk kita berdua, Pi. Lakinya dikunci di luar. Aku ngerti. Aku tuh udah nyari nafkah susah buat kamu itu buat kita berdua juga. Aduh. Oh iya, Pi, ada lagi pertanyaan, Pi. Apa tuh apa? Gua takut. Ini di antara memperangkat atau memutus hubungan. Kenapa pas gua lagi mancing begini lu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengancam jiwa tau gak sih? Mengancam hubungan kita berdua. Gua enggak tahu maksudnya apa. Sebentar, tunggu apa nih? Hubungan jiwa. Apa? Dah. Ini. Mulai lu martabak manis apa terang bulan? Aduh. Takut gue gimana ya? Gue jawab jujur apa bohong nih? Jujur setengah bohong bisa nggak? Martabak. Martabak manis kan? Iya. Ah, sama. Sama. Jodoh biskuit nikah. Emang real KUA. Gue coming KUA. Aku menemukan jodohku yang sebenarnya. Iya coy, akhirnya. Aduh. Siapa yang bilang martabak terang bulan itu siapa, ha? Siapa? Terang bulan, martabak bulan, martabak mana coy? Terang bulan, martabak itu yang mini. Yang kecil. Mandang manis, gila. Iya, ini asin. Kalau yang asin, lu bilangnya apa? Martabak asin? Martabak lah. Martabak asin atau martabak doang, iya gak sih? Gue ngomongnya martabak telur. Oh ya telur, iya martabak telur. Iya martabak telur. Iya loh. Kalau itu loh kalau martabak manis ya manis, martabak telur yang asin gitu loh. Iya, aku penasaran orang yang bilang martabak apa sih terang bulan? Kenapa dibilang terang bulan? Kenapa? Iya. Mau kita beli martabak. Mari kita pesan martabak. Kamu suka martabak? Iya suka martabak. Kan martabak rasa apa cuy? Rasa martabak manis atau yang telur? Manis. Iya, kalau telur asin telur sih. Sukanya yang klasik. Kan kalau telur kan ini beda telur biasanya kan telur bebek atau telur ayam. Oh, iya ada bedanya. Iya sih, cuman selama ini biasanya pesennya telur bebek aja sih sebenarnya. Baru denger gue. Demi apa? Iya. Beda kualitas telurnya sih, telur bebek lebih mahal gitu dia lebih enggak creamy ya, lebih gitu loh. Oh. Mudah ada. Oke. Jadi martabak apa? Rasa apa?
Yang manis aku sih seperti biasa coklat keju ya. Ya standar lah, standar. Iya standar lah. Standar sekarang tuh aneh tau gak sih? Karena tuh martabak tuh rasanya aneh, coba ada yang maca pula dengan red velvet. Serius? Cius, aku tau ada velvet. Gua orangnya lumayan tradisional ya, lumayan tradisional. Gua bak jagung sih kalau gue. Kacang. Jagung. Oh jagung, jagung enak sih. Jagung enak. Jagung keju, sumpah enak banget cuy. Itu tuh jasuke versi martabak. Iya, jasuke tapi versi martabak enak banget sumpah. Iya, dan tiramisu kayak apa? Benernya apa tuh? Ada rasa tiramisu dan martabak. Tiramisu cake. Tiramisu cake. Tiramisu cake. Tiramisu cake. Kenapa tembus kan banyak topping aneh-aneh? Padu cuma gula, susu. Gula sama susu doang, ya. Iya. Jangankan itu, Bang. Lu pernah lu liat ini enggak? Sushi goreng isi yang seblak, hah? Hah, apaan lu? Ada. Sumpah, lu cari deh. Sushi goreng isian seblak ada coy. Dan lu tahu itu di mana? Di Bandung. Ada. Sushi goreng isian seblak apaan kocak? Astaga. Tuh orang-orang Jepun yang tahu tuh bakal ketar-ketir coy. Yaudah ya mining ya mining aja lah akhirnya. Coba bentar ini siram dulu semuanya ya. Belum ini. Sabar. Kamu mau aku siram juga enggak biar tinggi? daripada orang lain mending saya tidak diri sendiri. Sial kena counter. Tidak family friendly. Maksudnya logikanya nih ya, logikanya kalau misalkan kalau nyiram diri sendiri bisa lebih tinggi, kenapa lu enggak lukin ke lu sendiri? Ya enggak? Tapi kan mungkin harus disiram sama orang lain biar bisa. Apa bedanya, Joy? Ya, ada homina-mina gitu. Halo, homina-mina. Padahal minggu cuma bisa 30 menit lagi nih, abis ini ada event lagi gue. Asik, orang cibuk. Cibuk, aku akan menonton event. Kamu dimanapun kamu berada. Ada event, kamu mau nonton aku? Malam ini event aku ada di New York, kamu ke New York yuk. Sial. Malam ini event aku ada di New York. Oh, event beneran, kirain ada. Iya, event beneran. Mending kita iya bareng sih. Liburan bareng gak sih? Gak sih? Iya, kemana? Kalau lu mau liburan kemana ya? Liburan bareng enak ya? Staycation. Staycation di... apa ya staycation? Enggak, di chat yang cocok buat kita-kita, buat staycation. Aku sama dia untuk staycation. Iya, yang friendly sama orang pendek ya. Sorry banget nih. Sorry banget ya, jangan yang terlalu wah-wah gitu lah. Shorty friendly gimana ya? Staycation guys, ada saran. Apa? Ada yang bilang kidzania maju. Gasapan! Kamu siapa itu yang ngomong? Tandain! Gua tandain lu! Minimal tingginya cukup ya buat trampolin. Bisa lah weh. Bisa lah, orang-anak kecil aja bisa. Masa kita gak bisa? Iya, masa kita gak bisa sih. Apa? Tapi tau gak sih gua kemarin. Wah, flounder! Gue ditanyain, maksud gue bisa nggak masuk roller coaster? Kan kalau roller coaster ada minimal. Oh ya, ada minimal ya. Gue kayak bisa, mungkin. Bisa lah. Ya Bibi, betulnya lu suka roller coaster nggak? Suka kan? Gue mau cerita. Iya, nggak maksudnya suka banget. Apa gak, suka gua aja? Dulu. Tapi terpaksa. Gitu. Gue cerita dulu soal roller coaster. Tiap kali gue naik roller coaster, gue gak bisa mingkem. Aduh, ayo roller coaster, gue percaya kita bisa nih, Cahya, kita bisa survive, ayo. Gak bisa mingkem, sumpah gue. Kalau gak mingkem, berarti pernah gak sih kemasukan apa? Kayak serangga lo gitu. Gak, gak mingkem, bukan kemasukan serangga. Sumpah, yang pernah gue, air liar gue keluar. Jadi kok bisa kan gue jet kok apa ya naik kalau aku di sebelah itu kok mungkin kan air liur udah dong nggak tahu. Ya tahu gue sumpah sorry tapi emang gue nggak tahu. Yang di belakang bilang air liur idol. Sorry lah.
jam berapa nih ke New York? Aduh sini kali ya. Aduh, alamak, yaudah deh. Mumpung baru tidurin juga kan. Mana satu hari lagi, satu hari lagi deh, satu hari lagi deh. Sehari selesai dulu ya. Ke New York nih, OTW. Kita ngurus dulu ini. Iya. OTW. New York.